妹うまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Yo, halo Bronsis, balik lagi dengan gue Iskan. Dan di konten kali ini kita main link 1 ya, link panggung sesuai dengan requestan dari teman kita. Dia pengen, bang, coba estes panggung gitu. Jadi kita bakal coba guys ya. Di sini maksudnya ada Angela, Ria, link 1, link 2, Zilong, sama Fanny, sama Bus 3 ya. Di sini kita apakah bisa jadiin estes hyper apa gitu, tambahan kristal yang lain guys ya. Weapon master kah, elementalis kah, immortal kah, atau apa gitu guys, biar lebih worth it lagi estes kita ya. Oke, panggung kita ada di sebelah kanan guys, satu petak dari pojok. Ini kita dapatnya mystic dulu ya, nggak apa-apa guys. Ini semoga magic crystal yang kita inginkan itu sesuai dengan apa yang kita pengenin guys ya. Oke guys, kita dapatnya purify, kita gaskan purify ya. Nah, dapat kayak gini. Kita lawan bus 3. Ngapain bus 3? Belum ada combo dia, guys. Ini harusnya kita menang nih, karena dia belum aktif satu combo ya. Nice. Gajah. Narik, mantap. Lawan Lim Panggung juga guys. Beuh, berhadapan ini panggung kita ya. Tapi dia elementalis guys. Kita bakal ke mage, dia ke elementalis. Jadi mungkin kita nggak terlalu ini guys, nggak nabrak ya. Nah, ada kristal elementalis guys. Kita gaskan. Berarti kita bakal buat Estes elementalis ya. Nah, keluar nih Estes. Oke. Okay. Berarti kita bisa masukin ya. Ada apa nih? Ada glowing, ada winter, ada golden stuff, guys. Kita paling terakhir, cuy. Apakah kita masih dapat item glowing? Oke, kita gaskan glowing dengan ya. Mantap. Ayo Mia. Estes ulti, boom. Oke, dia nggak ada blessing ya. Tapi dia menyumbang satu sinergi assassin. Ini, aduh, lancer kita hapus aja kali ya. Gue nggak butuh lancer guys. Gue butuhnya mistik boleh gitu. Lawan preman. Oke, dia merchman Kadia ya. Waduh, single target ini cuy. Ada apa di sini? Ada Power Overlord. Yang lain, oke kita gaskan ya. Jadi kita bakal dapat 30% mana kalau misalkan kita ngekill. Ada Ancient Talisman, buku, mantap. Ayo Estes keluarlah. Gue butuh Estes bintang 2 dulu guys.
Oke, Karina Titan Boy. Ulti lagi. Estes, nice. Ini Estes, dia nggak ke ulti ke tempat yang rame, guys. Dia ulti ke depan ya. Ke depan orang yang dia hit gitu. Beda sama kayak Loi, guys. Loi kalau misalkan dia ulti, ultinya ke tempat yang rame ya. Kalau Estes enggak, guys. Biasanya itu kalau hero yang ultinya area, biasanya dia ultinya itu kan ke tempat hero-hero berkumpul, guys, yang rame gitu kan. Oleh ini Estes enggak, guys, ya. Apa yang dia hit, dia itu yang dia ini, dia ulti gitu. Oke, kita lihat ya. Ini dia kan berkumpul ini, guys. Ulti. Lihat ya, ultinya di mana? Nah, situ kan. Enggak ke tempat rame tadi dia, guys. Enggak ada blessing ya. Ayo Estes, aduh enggak keluar dia. Oke, kita lawan apa lagi nih? Elementalis ya. Ini elementalis kita cukup 3 aja, guys. Enggak usah sampai 6, guys, ya. Ini udah lumayan kalau misalkan udah aktif 3. Oke, menang lagi kita, boy. Estes masih ada 14 biji ya. Masih banyak, guys. Masih bisa kita kejar gitu. Ada konsentrat, ada immortal, ada golden staff. 3 item itu ya kalau dikasih, guys. Oke, konsentrat diambil, kita gaskan immortal ya. Berarti kita bakal buat Estes immortal, guys. Berarti udah dapat 2 tambahan sinergi ya. Dia kan magenatur ditambah jadi elementalis dan ditambah juga pakai immortal kali ini, guys. Nah, Estes sudah bintang 2, mantap. Nice. Dia blessing ya. Blessing apa itu? Blessing mage. Berarti mungkin kita bakal ke 6 mage, guys. Nih, kita udah kasih immortalnya. Lawan si keras guardian. Lihat ultinya. Nah, lihat kan dia ke Hayabusa, guys, ultinya. Enggak ke tempat rame gitu kan. Dia ulti ke tempat yang dia hit. Oke, dapat 3 stack ya. Lumayan. Kita lawan si keras lagi guardian. Aduh, dia punya Starfall Blade, guys. Deh. Bisa nggak? Ulti lagi, nice. Sakit, cuy. Ini masih bintang 1, guys. Bintang 2. Gimana kalau misalkan udah bintang 3 ya? Apakah rata gitu si guardian ini? Oke, ada apa nih? Ada strong stance ya. Ngasih attack speed, guys. Kita gaskan lah ya. Lumayan dapat 3,5% attack speed tiap detik. Jadi ini kita bakal nge-spam ya. Nge-spam ulti Estes, guys. Karena kita dapat ini ya, attack speed dari efek rune tadi. Ditambah kita kan ada panggung, guys. Ditambah lagi kita langsung setengah mana ya habis ulti gitu. Karena ada efek dari elementalis, guys. Ada glowing one lagi. Di sini ada apalagi, ada glowing lagi, guys. Glowing sama blood wings ya kita ambil. Ada Odette kita bisa ambil, guys. Nggak ada blessing. Lawan guardian, guardian nature spirit plus weapon master ya. Ini harusnya deras, guys. Life steal-nya. Lihat. Aduh, lihat kan Estes-nya ultinya ke Gord, guys. Ke Grog. Lihat. Aduh, kenapa nggak ke tengah, guys ya? Ke tempat rame gitu. Ini kalau ke tempat rame bisa menang, guys. Oke, kalah ya.
minusnya Estes itu di situ, guys. Oke, ada Valentina ya. Oke, kita lawan si Guardian. Oh, dia udah punya ini ya. Udah punya Minotaur ya, guys. Mino hilang. Aduh, Hayabusa. Hayabusa Guardian nih. Tebel dia, cuy. Aduh, kita butuh lifesteal ya, guys. Berarti kudu pakai konsentrat ya. Ini Estesnya kenapa nggak keluar, guys? Estes. Oke, kita coba cari aja ini. Ah, ada Kagura, guys. Berarti Kagura udah mau bintang 3 ya. Oke, bintang 3 Kagura aman, guys. Oh ya, guys, yang request aus to skill 2 itu nanti ya. Karena ini dari tadi gue cari selalu di ban, guys, Austus-nya. Tiap gue main tuh selalu di ban Austus, gak tau kenapa ya. Padahal itu menurut gue agak susah juga, guys, untuk nyari stat-nya harus fast hand gitu. Tapi ya masih banyak yang ngeban, guys. Mungkin karena kalau di late game udah dapat banyak clone gitu, dia sisa nyari god dan dia clone, guys. Jadi bintang 3 beres. Menang dia itu. Ada konsentrat, ada Winter. Ambil aja slotnya, bang. Kasih gue, mantap. Kasih konsentrat, berarti kita dapat konsentrat ya untuk si Estes. Ayo Estes. Estes kita udah 22 stack, guys. Amon bintang 3 ya. Ayo ulti. Ulti bro. Nice. Oke. Ada Gord ya. Dapat clone lumayan, dapat Glowin ya. Oke, udah bintang 3 Vale. Kita masukin ini ya. Kita udah 6 lagi, guys. Stacknya udah 26. Sisa 4 lagi ya. Ayo ulti, ulti bro. Bro. Mantap enggak tuh. Nice. Beuh, full stack ya. Estes kita udah 30 stack, guys. Ini sisa kita nyari Estes jadi bintang 3. Kita lawan Preman XP dulu. Nah. Dia apa nih? Combo Prince kah? Bisa-bisa enggak? Gila tuh Estes nih. Pulang ya. Ayo muten, kasih gue Estes sebelum endgame ini, coy. Gue butuh Estes bintang 3 sebelum kita habisin dia. Atau kita yang dihabisin, guys. Rata-rata tuh yang bertahan ya, combo Guardian sama Nature Spirit, guys. Karena emang kuat, guys, ya. Kecuali kalau endgame dia musuhnya lawan kayak kita ini, Mage. Otomatis kita bisa menang, guys. Ini di sebelah kiri ya. Jadi gue bakal ngehit naturnya. Nah, let's go. Ulti Kagura ke tempat sarang natur.
sebelah kiri. Enak gak tuh? Ayo Estes, Kagura mati, Estes bertahan. Ulti Estes, jedas, nice, mantap. Ini masih bintang 2 loh ya guys ya. Ada apa? Ada buku. Gaskan gak nih? Kita gaskan lah ya, buku. Siapa ya? Kita bisa kasih buku Valentina, bisa. Ah, keluar Estes, aduh. Kita hapus Valentina ya, gue butuh Estes bintang 3 guys. Ini soalnya mau end game ini coy. Kudu bintang 3, requestan dari teman kita. Oke, kita hapus satu lagi guys. Kita hapus aja ini ya. Pasti ada lagi nih yang pro dan kontra. Gue hapus satu mage, ini nggak jadi 6 mage guys. But it's okay karena tadi duit kita udah kurang ya. Gara-gara duit kurang kita jadi nggak 6 mage. But it's okay, yang penting Estes kita udah 30 stack Elementalis dan udah bintang 3. Mari kita lihat ultinya guys. Nah lihat, sakit nggak tuh? Ulti lagi. Boom, nice. Oke, Gord mau ngapain? Nah, pulang ya. I got big dreams, I'ma do big things. Hey, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past. Anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard. Do it from the start, cause how you do anything is everything. Okay guys, gimana requestan dari teman kita? Estes, panggung, elementalis, immortal, full stack ya, dan itu worth it banget, kalian bisa coba. Thanks for watching and see you in the next video guys.